Dulur ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita di depan gerbang BP Audio. Ini ada suaranya, Dulur. Ada suaranya. Oke, kita masuk. Dulur ya, ini pakai mixer Midas M32R yang pernah dipakai BP Audio juga. Ini ada ya, buat ini. Ini speknya hampir sama kayak spek sumber sewu lot ya, dari BP Audio. Ini yang terbaru, sound terbaru dari Jawa Timur, sound sultannya Jawa Timur. Ini 24 in yang keluaran terbaru lot. Ini boxnya box Cobra Gen 2. Gensetnya ada satu HD150P. Ini pakai lentrenya Betavo. Halo ya. Spek luar biasa, sangat-sangat bagus sekali. Ini lho ya. Ngeri lor ya speknya BP Audio. Nih kita lihat logonya lor ya, logo dari BP trailer ini. Ini lor ya, B24 ini. Kemudian ini enggak umum. Ini lor ya logonya BP Audio. Kita lihat di belakangnya gimana lor ya. Ini trailer PT Bintang Perkasa. Kita lihat poweran, powernya lho deh. Ini Hatec 150. Ini pakai pas lab lho. NX20000 Pro ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 buat subwoofer. 4 power itu buat lentre. Ini lentrenya pakai pas lab CX18.4. Ini itu pakai apa ya? Jenenge apa lho? Komen aja. Sangat-sangat megah lho deh. Bintang Perkasa Audio. Sepil-sepil pakai 32an lho ya. 32 sub single. Zero lupat. Zero lupat monem tuhul. Walu kali bawah 32. 32 subwoofer. Midnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Ini ada pengetesan aqua. Cobra Gen 100. Nah ini lho ya, Cobra 124 Cobra-nya. Tanya-tanya ke operatornya. Kita coba-coba sih, masih bisa di LMS. Masih sekali juga. Nah, oke. Okay. Oh, ya. Ada juga. Sudah ada yang mau meluncur ke sini, cuman kita masih belum siap. Oh, gitu. Belum siap. Ya, beberapa dari sana sudah menghubungi sini juga. Nanti mungkin lain hari bisa langsung kesini. Maksudnya pemuda dari sumber sewu. Karena tadi aja udah telepon tuh. Kapan bisa main ke garasinya Bintang Perkasa gitu. Mau itu ya, maunya mau lihat. Ya mau mantau gimana suaranya kan.
nanti kalau cocok kan pasti dibawa ke itu acara Idul Fitri ya. Takbir. Nah, ya. Pas takbir. Tahun ini ya, tahun 2024 kan ya. 24. Oh, 2024. Untuk 2024. Yang sono kok situ ya? Apa? Kan ada dua macam lagi nih. CLA. Oh, untuk subwoofer. Ya. Nah. Subwoofer kita punya tiga macam. Tiga proyek. Ini pertama, yang dua ada di sini. Itu masih cocok di sana. Tidak ada. Tapi tempatnya masih berantakan. Iya, betul. Itu yang CLA, Mas? Iya, CLA. Di sana juga ada CLA dari Mas Ulung juga. Oh, Mas Ulung. Oh, Mas Ulung. Maaf. Sama CLA-nya Pak Emil. Pak Emil. Spek. Tiga spek. Spek balap. Oke, audio. Pemula tapi balap. Ini singkatannya om. Balap. Balap pol. Cocok kurang balap pol. Iya, we. Balap pol. Yang ditunggu-tunggu ini BP, ceksonya BP. Heeh. Ceksonya BP, pasti gitu atau kasih. Iya, betul. Pakai penasaran enggak? Channelnya masih apa? Bumin channel lah. Masih Faisal Official. Kalau masih? Puja Malang Channel. Oh, Puja Malang Channel. Okay. Ini untuk apa subscribernya dari Mas Mimin, Mas Faisal dan Mas Puja Malang ini jangan lupa di subscribe, komennya dan jangan lupa juga kritik dan sarannya untuk Bintang Perkasa. Terima kasih dan, Mas. Jangan lupa juga kunjungi channel kami Bintang Perkasa Audio Official dan Bintang Perkasa Audio Musik. Dan juga sosmed-sosmed kami yang lain seperti IG, TikTok, Facebook dan Instagram ya. Oke, Mas. Kalau untuk menghubungi Cok Karnavan atau yang lainnya di nomor WA atau kalau menghubungi di nomor itu Mas. Kan channel kami ada banner itu ya. Oh iya. Di sana ada aja. Oke. Nanti udah itu kontak personnya di dewe. Enggak ada tim. Ada adminnya sendiri. Tim dewe. Kalau untuk jenengan ya. Tapi bantu teman-teman lain. Keberatan. Kalau ownernya? Kalau ownernya ada di ini di kantor pusat. Oh, kantor pusat. Netizen tanya-tanya. Penasaran. Memang gitu. Banyak yang penasaran sama bosnya Bintang Perkasa. Cuman bosnya kebetulan nggak ada di sini, jadi tidak bisa para ini, para teman-teman YouTuber juga, para netizen juga ya. Sebetulnya di bos sendiri pengen ketemu, pengen ya, nonton bareng-bareng. Cuman waktunya ya sibuk. Iya. Sibuk banget. Ini enggak keluar. Ya, ini lapangan gitu. Masih coba dulu. Soalnya kan mau keluar ini kalau enggak maksimal kan malu nanti, Mas. Apalagi kami ini masih pemula. Kalau enggak apa ya, enggak maksimal itu malah jadi ini nanti enggak lucu. Insyaallah secepatnya lah mau launching. Launching bulan-bulan ini apa? Ya doakan aja secepatnya ya, siapa tahu bisa bulan depan ini atau tahun ini ya. Iya. Soalnya kan masih proses perlengkapan seperti kabel-kabel seperti itu Mas. Kayak ini sendiri kemarin cek sound masih banyak kurang kabel seperti kabel input masih solder. Kalau kita udah perform keluar, kalau masih banyak kekurangan ya kan. Gak bagus lah, orang maksimal nanti jadinya. Udah ini Mas, review ke sana. Iya itu. Udah selesai. Kalau lain arenya, berapa Mas yang? Lain arenya. Oh yang ini? Yang apa? Kan yang lain. Ada juga sih Wisdom. Jadi, Wisdom pakai seri yang tertinggi.
Oh, yang kemarin ke itu Minions, Minions kecil, Mastika. Minion kan merupakan ini ya, brand ambassador. Brandnya dari Wisdom. Kemarin sempat ditawarin dari 1110 sama 121 ya mas kalau nggak salah, yang 12 in single sama yang 10 in double, dan ada lagi yang terbaru katanya L1 apa itu yang akhirannya P ya, itu kan seri tertinggi. Kalau beli itu nggak bisa langsung jadi, harus ide. Jadi makanya masih datang karena masih ide, tapi udah deal kok. Seri tertinggi ngeri ngeri tak. Kalau dulu kan katanya mau Mas Andika sendiri mau nganter ke sini nanti. Oh, mau ke sini juga. Iya. Teman YouTuber boleh ke sini. Iya. Ya, Mas, terima kasih ya, Pak. Oke. Terima kasih juga untuk Mas Ketika. Iya, Mas Ketika ini sudah mau berkunjung ke markasnya Bintang Perkasa. Iya. Sama-sama. Tahu Pak, dilanjut dulu. Oke.